Tubuh kita memiliki cairan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Namun, jika terjadi endapan lemak hingga berbentuk pasir harus diwaspadai ya Tribuners, sebab hal tersebut biasanya diakibatkan dari endapan kolesterol. Dikutip dari Tribun Health, batu empedu merupakan endapan yang mengeras di dalam cairan di kandung empedu, yakni organ kecil di bawah hati. Kondisi tersebut sering dialami oleh pria dewasa. Batu empedu memiliki ukuran dan jumlah yang bervariasi serta dapat menimbulkan gejala. Penderita yang mengalami gejala umumnya memerlukan operasi pengangkatan kandung empedu. Namun juga ada seseorang yang menderita batu empedu tanpa gejala yang akhirnya memerlukan operasi. Bahkan banyak yang mengalami batu empedu tidak memerlukan pengobatan juga loh Tribuners. Hal ini menunjukkan bahwa batu empedu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan jika memang tidak menimbulkan keluhan atau gejala. Jika Tribuners mengalami keluhan atau gejala, bisa berkonsultasi ke dokter untuk melakukan operasi. Dr. Mustafa menjelaskan bahwa penyebab terjadinya batu empedu bisa disebabkan dari kandungan bilirubin atau kolesterol yang tinggi dalam kantung empedu, sehingga menjadi faktor terbentuknya batu. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!